Ini oksigennya, Hik. Aeratornya ini low. Low seperti ini. Kali ini saya akan berinovasi dengan korek gas yang sudah habis menjadi batu aerator atau pemecah bubble oksigen. Jika teman-teman mempunyai korek gas yang sudah habis, jangan dibuang terlebih dahulu karena masih bisa digunakan menjadi batu aerator. Tindakan preventif, pastikan koreknya transparan agar terlihat isinya dan pastikan tidak ada gasnya. Jika sudah dipastikan tidak ada gas dan tidak berbau gas, kemudian kita lepas semuanya ini. Kita hanya membutuhkan tabungnya saja. Jika keras, ditarik pakai tang. Ini guys, lepas-lepasin. Dan ini kita puter. Ini kita lepas juga. Seperti ini. Ini tidak berbau gas. Bisa juga dibilas terlebih dahulu menggunakan air mengalir untuk memastikan tidak berbau. Ini yang sudah dibilas dan sudah direndam. Lubang masuknya oksigen di bawah. Berarti sisi atasnya kita lubangi menggunakan jarum yang sudah dipanaskan seperti ini. Oke guys, seperti ini yang sudah dilubangi. Ini atasnya sebaris, ini sebelah sini jijak-jijak. Oke, ini sudah dilubangi, tinggal dikerok sisa pembakarannya atau yang kasarnya ini. Kerok pelan-pelan saja guys. Seperti ini yang sudah dikerok, lubang-lubangnya lebih terlihat. Kemudian kita membutuhkan sambungan L, pasang di lubang sini. Seperti ini saja sudah kuat, tidak bocor, sudah dicoba. Tapi agar lebih mantap, kita lem saja. Nah, seperti ini, tinggal tunggu kering. Ini lem sudah kering, kemudian selang aerator dipasang di sambungan L dan dikasih dop. Jadinya seperti ini guys, pemecah bubble oksigen aerator atau batu aerator DIY. Sekarang tinggal pembuktiannya, kita masukkan ke dalam akuarium. Sebelumnya saya membuat yang ini dilepas dulu. Kita ganti. Nih, mantep guys. Rata bubble-nya. Nih, ini Hik. Ini oksigennya Hik. Aeratornya ini low. Low seperti ini. Ini low. Nih. Tuh. Nih Hik. Tuh. Agak penuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan terima kasih.